Iya, Choi Ije segera bergabung timnas Indonesia, siap ikut pemusatan latihan. Sinyal bahaya buat Vietnam. Nah, pemain muda berbakat, Jay Ijaz dipastikan akan segera bergabung dengan pemusatan latihan Timnas Indonesia pada Senin 18 Maret 2024. Kabar ini disampaikan oleh pengamat sepak bola tanah air, yakni Roni Pangemanan, yang mendapat informasi langsung dari sumber terpercaya. Menurut informasi yang diberikan oleh Bung Ropan, panggilan akrab Roni Pangemanan, Jay Ijaz akan terbang dari Venezia, Italia pada Minggu 17 Maret 2024. Diharapkan bahwa pada hari Senin 18 Maret 2024, bek berpostur tinggi 190 cm tersebut akan tiba di tanah air. Kehadiran Jay Ijaz pada tanggal tersebut sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pelatih berusia 53 tahun itu akan memulai pemusatan latihan Timnas jelang pertandingan melawan Vietnam yang dijadwalkan pada 18 Maret 2024. Semua pemain Timnas Indonesia diwajibkan untuk berkumpul pada tanggal 18 Maret untuk pemusatan latihan di Jakarta sebagai persiapan menghadapi pertandingan melawan Vietnam pada 21 Maret 2024 sebelum kita terbang ke Vietnam 5 hari berselang, ujar Bung Ropan. Jay Ijaz telah menyatakan akan terbang ke Indonesia pada hari Minggu 17 Maret 2024 dan diperkirakan akan tiba di Indonesia pada 18 Maret 2024 sesuai dengan permintaan Shin Tae-yong untuk semua pemain berkumpul pada tanggal tersebut. Jika ada sesuatu hal yang tak bisa ditolak di sini, ia akan tiba pada tanggal 19 Maret 2024. Namun, diupayakan ia tiba pada 18 Maret 2024, tegas Bung Ropan. Nah, jika dikaitkan dengan Timnas Indonesia, Jay Ijaz bakal menggeser posisi Rizky Ridho atau Sandy Walsh, dua pemain yang bisa mengawal area tersebut. Namun, jika proses naturalisasi Tom Haye belum rampung alias belum bisa membela Timnas Indonesia lawan Vietnam, ada peluang Jay Ijaz dimainkan sebagai gelandang. Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, Jay Ijaz diprediksi bakal diduetkan dengan Ivar Jenner di lini sentral. Satu hal yang pasti, Jay Ijaz akan menjalani debut bersama Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 21 Maret 2024.